Hai, saya Ian dari SpectRidy. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang cara membuat stroke logo reveal di Alicmotion. Oke, jadi caranya cukup simpel karena kita hanya memakai sebuah garis yang kemudian diberikan efek, yaitu drawing progress. Pasti teman-teman tahu lah apa itu efek drawing progress, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai tutorialnya. Oke, jadi pertama kita buat new project terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik icon plus yang ada di bawah ini. Resolusi 1080 pixel, rasio 16:9, frame rate 30 fps. Create project. Selanjutnya teman-teman tinggal masukkan logo yang ingin teman-teman edit. Jadi caranya kita klik icon plus yang ada di sini, kemudian klik image and video, view all, dan teman-teman tinggal cari logo yang ingin teman-teman edit. Jadi saya masukkan dulu logonya. Oke, kalau sudah kita akan membuat stroke dari logonya ini. Karena ini bentuknya PNG, jadi kita akan buat stroke-nya sendiri. Sebelum itu, saya perbesar dulu logonya seperti ini. Kemudian kita akan membuat stroke dari logonya secara manual. Jadi caranya teman-teman tinggal klik icon plus yang ada di bawah ini, kemudian pilih vector drawing, dan teman-teman tinggal ikuti pola dari logonya. Jadi saya contohkan caranya di sini. Oke, jadi mungkin videonya saya percepat aja agar singkat videonya. Oke, kalau sudah dibuat stroke-nya, teman-teman tinggal matikan pada layer yang bawah. Dan stroke-nya ini saya perbesar sedikit, mungkin 6 cukup ya. Oke, kemudian pada ukurannya saya ubah menjadi sekitar 140 mungkin. Ya, seperti ini. Atau mungkin saya perbesar sedikit lagi, jadi sekitar 150 pixel seperti ini. Kalau sudah, karena ini logo saya shape atas sama shape bawahnya itu sama, jadi saya duplikat aja layernya dan atur pada rotasinya. Oke, kalau sudah kita akan buat animasi garis di setiap sisi logonya. Jadi caranya teman-teman tinggal klik icon tambah yang ada di sini, kemudian klik vector drawing lagi, dan kita tinggal buat garis sepanjang sisi logonya. Oke, pada final kita matiin karena kita akan animasikan pada stroke-nya aja. Jadi kita ganti warna putih stroke-nya, dan pada ukurannya kita samain aja dengan logonya. Oke, mungkin saya akan perbaiki sedikit. Saya pasin aja. Oke, kalau sudah kita akan menambahkan efek, yaitu drawing progress. Teman-teman bisa klik icon tambah yang ada di sini. Oh, salah. Maaf. Teman-teman bisa klik di sini terlebih dahulu, kemudian klik efek, add efek. Kemudian teman-teman bisa cari di drawing progress yang ini nih. Oke, kemudian teman-teman maju 1 detik di sini. Ini teman-teman beri keyframe pada kita kembali ke frame awal, dan end ini kita geser sampai 0 seperti ini. Kalau sudah kita atur pada curve-nya. Teman-teman bisa lihat cara saya atur curve-nya bagaimana. Jadi saya sisakan 4 garis seperti ini. Dan ininya juga saya sisakan 4 garis. Kalau sudah kita copy curve-nya buat nanti kita paste di animasi yang lain. Di start nanti kita paste. Di sini juga kita beri keyframe, dan di sini kita maju 1 detik, berarti berada di 1 detik 5 frame. Pada start ini kita geser sampai 100 seperti
seperti ini. Kalau sudah, kita paste curve yang tadi kita copy, kita lihat animasinya seperti apa. Oke, kalau sudah kita tinggal duplikat aja. Sebelum itu saya akan warnai layernya agar lebih gampang saya cari nantinya. Kita duplikat, kemudian saya atur. Jadi teman-teman, buat animasi garis di setiap sisi logonya seperti ini. Oke, jadi mungkin videonya saya percepat aja supaya durasinya tidak terlalu lama. Agar terlihat lebih bagus lagi, saya akan membuat layernya ini, saya mundurin 5 frame mungkin. Agar terlihat lebih bagus lagi ya, kita kasih random gitu. Oke, kalau sudah kita akan group terlebih dahulu layer logonya. Kita group, dan garisnya juga kita group. Kalau sudah, karena kita tidak butuh ininya lagi, jadi kita hapus saja. Kita namain ini logo. Oke, dan ini kita juga namai. Oke, kalau sudah kita akan animasikan juga pada logonya. Jadi di line ini kita edit group dulu, edit group, kemudian kita ambil effect, kita copy effectnya yang drawing progress ini, kita ke new project lagi, kita ke logo, kita edit group. Nah, di sini kita paste yang tadi kita sudah copy effectnya, di sini juga, di bagian atasnya juga. Sudah, kita ke new project lagi. Agar terlihat lebih bagus lagi, kita tambahkan efek, add effect. Kita akan tambahkan efek, yaitu spectral map, agar lebih berwarna. Dan logonya saya biar nona putih, nanti saya kasih warna. Dan ini kita copy atau duplikat, kita mundurin 10 frame mungkin ya, 10 frame. Dan kita ke effect spectral map, kita ubah warnanya, misal warna biru mungkin ini ya, geser sedikit. Mungkin ini. Kalau sudah, pada logonya ini juga kita duplikat, kita mundurin 15 frame, dan kita duplikat lagi, kita mundurin 1. Kalau sudah, kita masuk ke yang awalnya ini, logo yang paling atas ini kan, kita geser ke atas seperti ini. Kalau sudah, kita ke edit group, kita ke logo yang paling atas dulu, edit group, dan di sini kita ke effect, drawing progress, dan start ini kita hapus keyframe-nya seperti ini. Kalau sudah, kita hapus juga pada bagian bawahnya. Kalau sudah, kita balik lagi ke new project, dan mungkin saya kasih warnanya juga, saya samain aja warnanya dengan lain yang pertama. Jadi saya tinggal copy aja efeknya, kemudian saya paste di sini. Oke, seperti ini. Agar lebih terlihat lebih bagus lagi, saya akan tambahkan efek yaitu noise, kemudian diberi
blending mode-nya itu multiply. Jadi caranya kita buat, kita ambil persegi dulu seperti ini. Kalau sudah, kita klik icon 3 yang ada di atas ini, kemudian pilih stretch to screen agar memenuhi layer seperti ini. Tapi kita akan membesarkan sedikit agar memenuhi layernya, karena ini sebenarnya belum tertutup. Oke, kalau sudah, kita ganti warnanya menjadi warna putih. Kita tambahkan effect, add effect. Kita tambahin namanya, yaitu block noise yang ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal otak-atik pada bagian ininya. Terserah teman-teman mau kasih apa. Yang jelas saya akan centang pada monokromnya dan freeze-nya. Pada mode-nya ini saya naikin aja. Stretch-nya saya turunin sedikit. Seperti ini. Zest-nya juga. Oke, kalau sudah kita akan ke blending mode. Kita ganti ke multiply. Coba kita preview. Seperti itu. Kalau sudah, kita drag logonya ini ke atas agar tidak kena sama bloknya ini, blok noise-nya. Oke, hasil setelah exportnya akan menjadi seperti ini. Oke, sampai segini saja tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin merequest tutorial ataupun bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah atau bisa DM saya di Instagram. Oke, saya Iyad dari Spectra ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.